DP bayarnya cukup di 27 juta aja. Cicilannya selama 5 tahun 5 jutaan. Jadi ini WRV RS Matic HS itu DP bayarnya cukup di angka 30 jutaan aja. Cicilannya selama 5 tahun itu di 7 jutaan. Paket promo mudik ya, Om. Oh ya? iya, benar. Saya kasih bensin full, terus ada lagi e-tol nominalnya 1 juta, Om, deh. Apa kabar sobi-sobi sekalian? Aduh, pagi-pagi gini hujan badai. Iya, cuacanya ya. Tapi kita tetap harus kerja. Kita lagi main ke Honda Pondok Indah ya ini. Iya, Honda Pondok Indah, betul loh. Aku ditemenin siapa nih? Saya dengan Mas Wildan. Mas Wildan, ya, mau dipanggil Mas, Bro, Om. Mas Wildan. Yeah. Ini masih saudara sama Wilgos enggak sih? Masih, ya. Kebetulan. Oh, ya? Masih saudara. Saudara, yeah. Lain bapak beda ibu ya. Iya, ya. Oke, Bro. Untuk sobi-sobi yang mungkin baru pertama kali nonton, pengen tahu ini alamatnya di mana? Oke, sebelumnya salam kenal, nama saya Wildan. Kita ada di dealer Honda Pondok Indah. Alamatnya di Jalan Arteri Pondok Indah nomor 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kalau untuk nomor ya. Telepon ada di 0813-8274-6996. Siap. Instagram testimoni ada juga, boleh. Namanya di @maswildanhonda. Mas Wildan Honda, iya. Ya. Siap, boleh dicek di sana. Boleh dicek di sana, banyak testimoni juga, pengiriman-pengiriman juga sudah ada. Siap, nomor seperti biasa kita taruh di bawah, deskripsi, di atas kiri juga ada. Nah, kalau buat sobi-sobi yang mau kesini, ini sedikit info aja. Kalau misalnya nge-google ya, kan tadi kata Mas suka kadang-kadang nggak akurat ya Google-nya. Betul, ya. Nah, betul. Ini tuh di sebelah Glamour Butik, Glamour Auto Butik nih, sebelah kirinya persis. Atau seberangnya, atau apa seberangnya, ya? Ini Bang Beri, ada Bang Beri. Nah, Bang Beri ini kudu banget, nggak mungkin kelewatan. Iya, benar. Di situ. Ini di seberangnya situ. Jadi, kalau Google-nya rada ngaco, sobi jangan terlalu ngikutin. Iya. Takutnya nanti masuk ke gedung lain. Iya, salah masuk nanti. Jadi nggak beli Honda. Iya. Oke, kalau ngomongin garansi nih, dapat garansi apa aja sih sobi-sobi kita yang ini? Yang pertama ini udah universal banget ya. Itu ada paket servis, jasa, service dan oli selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Yang tercapai lebih dulu ya, Om ya. Oke, okay, salah satu. Terus ada mesin juga, 3 tahun atau 100 ribu kilometer. Sama yang terakhir, garansinya. Best service pelayanan dari saya pribadi. Weh, ini dia. Ini yang nggak ada di, nggak semua sales punya ini. Mantap. Kita bantu melayani 23 jam 30 menit, Om. Oh, 30 menitnya buat ngopi. 30 menitnya buat ngopi ya. Boleh dong. Nanti tidurnya cuma 30 menit berarti dia. Kalong lu. Bro, ya kalau misalnya soal penjualan gitu ya. Ini kan kita mau bawain paket kredit nih ya nanti. Iya, betul. Nah, paket kredit itu tuh berlaku Jabodetabek saja atau gimana nih? Kalau untuk yang paket yang nanti ditampilin itu khusus Jabodetabek. Tapi khusus Jabodetabek. Kita juga bisa ngcover area di luar Jabodetabek, Om. Selagi di masih Jabodetabek. Di Pulau Jawa ya. Cuman Jawa. Untuk hitungannya pasti dia berbeda. Ada berbeda ya, ada penyesuaian ya. Betul. Oke, tapi yang di luar apa ya? Luar, sorry. Yang di dalam Pulau Jawa ya batasnya ya. Jadi se-Pulau Jawa pasti bisa diladenin. Iya, betul. Kita mantap. Masih cover. Beres. Kalau gitu kita mungkin langsung masuk aja kali ya. Boleh, siap. Kita mulai aja nih, Sobi. Ini mobil pertama. WRV RS Honda Sensing. Nah, ikoniknya dia warna merah. Mobil paling laku nih, guys. Bener, ini mobil nih ya. Ya. Sebenarnya paling cocok buat saya. Oh gitu. Ya udah, habis ini nanti Om langsung SPK ya. Oh, nanti dulu. Nanti dulu. Kok gue jadi gue yang ditodong ya? Nggak, soalnya mobil ini tuh ya, ground clearance-nya cukup tinggi. Betul. Tapi ukurannya kompak. Iya. Karena gue sukanya mobil yang kompak-kompak. Oh, yang kompak. Ini juga lincah mobilnya. Nah, itu dia. Kecil dia, CC-nya 1500. Betul. Jadi masih dapat juga sasetnya. Iya. Nyamannya juga memang nyaman. Udah pernah test drive? Udah terus, pernah. Udah pernah. Karena suka. Terus di dalam tuh ya, kelihatannya dari luar kecil. Tapi pas lagi masuk dalam, lega loh. Tenaganya juga oke. Tenaganya juga oke. Iya. Jadi ini cocok banget sih buat saya. Karena syuting kan kemana-mana kita. Ya, hari ini enak nih ke Pondok Indah, ke kota. Nah, kapan-kapan gue syuting ke Gunung Sindur. Nah, aduh, jalanannya gimana jauh, tuh? Jauh banget itu ke jauh. Gunung. Jauh. Keren-keren sampai gunung juga ya. Keren soal tuh mau kemana-mana kita. Mantap. Kalau lagi ke daerah kayak gitu, enaknya pakai kayak gini sebenarnya. Gitu loh. Nah, siapa tahu Sobi ada yang kebutuhannya mirip. Ini jawabannya. Mobilnya Honda WRV. Harga kita tampilin di sini ya. Ini udah harga 2024 ya. 2024.
udah ada kenaikan ya namanya. Betul. Udah ganti tahun ya pasti ada kenaikan sedikit. Harga telur aja naik om. Oh iya benar. Ini apalagi mau lebaran nih. Betul. Kan? Kemarin aja nyari beras susah. Iya benar. Ya udah kita jangan bahas sembako. Kita bahas ini aja. Ini ada paket kredit apa bu? Kalau buat sekarang kebetulan ada paket promo mudik. Nah, jadi start DP-nya itu mulai dari 10%. Sebentar, okay, saya boleh, cek dulu contekannya om ya. Ini kita ngomongin yang paling tinggi aja kali ya. Oke, okay, boleh. RS, HS ya. Iya, jadi ini WRV RS Matic HS itu DP bayarnya cukup di angka 30 jutaan aja. 30 jutaan udah dapat WRV? Iya, okay. Tipe yang cicilannya paling tinggi. Cicilannya selama 5 tahun itu di 7 jutaan. 7 jutaan ya, ya. Ingat ini yang paling tinggi Sobi. Tipe yang paling tinggi. Atau kalau misalnya mau opsional lagi, cicilannya lebih murah itu ada di 6 jutaan. Dengan DP yang sama ya. Betul. Ya itu opsi Sobi. Betul. Dan yang kita bawain ini enggak. Bukan paket yang mati udah segitu aja karena kalau Sobi punya DP lebih silakan ya. Iya, kalau bisa mau nanya lagi DP yang di atas itu boleh. Nanti dihitungin. Siap. Siap. Oke. Okay. Nah, terus kalau misalnya kayak bunga 0% gitu ada enggak sih di sini? Oh iya, kita juga ada bunga 0% juga. Ada ya? Iya. Oh, tapi boleh itu dia minimalnya dia 1 tahun. 1 tahun. Maksimal 3 tahun. Eh? Jadi maksimal bisa sampai 3 tahun? Iya, tapi di tipe-tipe mobil tertentu, Om. Oh, mobil tertentu apa aja nih? Ini boleh 3 tahun apa aja? HR-V aja. HR-V aja ya. Jadi khusus HR-V. Sobi-sobi kalau yang suka banget sama HR-V boleh tuh 3 tahun ya. 3 tahun bunga 0%. Kalau yang lainnya 1 tahun. Yang lainnya 1 tahun. Siap. Ya. Tapi berarti kalau yang 1 tahun apa aja boleh ya? Iya, apa aja boleh. Semua mobil boleh. Itu DP-nya berapa? Kalau untuk DP-nya nanti boleh calling ya. Boleh calling ya. Di kurang lebih di 20-30% dari OTR ya. Betul, dari OTR. Siap. Nanti supaya lebih jelas langsung calling Bro Wildan aja. Siap. Kita ke sebelah yuk. Boleh. Aduh, belum-belum kita udah disuguhin mobil keren kayak begini, bro. Iya nih. Gimana ini, bro? Ini mobil salah satu impian. Amin. Iya dong. Ya, amin. Doain sambil dilus-lus gitu, amin. Salawatin ya, om. Siap. Supaya dapet. Amin. Duh, Civic. Civic. Civic ini cuma ada satu tipe ya? Satu tipe iya. Aja. Tapi denger-denger nih, bro. Karena kita udah keliling showroom kan nih. Sering dapat bocoran. Ini masih ada 2023-nya katanya. Kebetulan. Hanya di Pondok Indah masih ada satu-satunya Civic RS masih ada? Yang ada di depan ini ya. Yang warna ini hitam. Warna hitam yang betul. Paling maco. Waduh. Maco. Gagah banget naik hitam. Iya biasanya kan ya ada yang putih, ada yang apa ya. Yang unit sisanya ini yang hitam loh. Ini yang hitam. Biasanya ini yang paling diincar sama cowok-cowok. Betul. Gitu. Cowok-cowok paling suka warna hitam. Iya. Mantep banget. Ini ngomong-ngomong kalau misalnya edisi ulang tahun tuh ya biasanya ada something special tuh. Oh pasti ada dong. Bukan spesial lagi, tapi bukan ini istimewa. Wah, ini OTR-nya berapa sih? OTR-nya 2023 ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Boleh. Biar itu OTR-nya di 616.800.000. 616.800.000? Iya. 600 ya? Gimana kalau kemarin itu udah setahunan nabung ya, tapi budgetnya tuh cuma 560-an gitu gimana ya? 560-an ya, Om. Boleh deh, kita ajukan. Boleh dicoba, diajukan? Iya, nanti telepon aja. Calling aja. Wah, diusahain ya? Iya, kita usahain. Aduh, mantep banget. Bahkan masih ada bonus tambahan yang bisa saya kasih. Apalagi nih? Apalagi nih bonusnya? Jadi kan ini paket promo mudik ya, Om. Oh iya, benar. Saya kasih bensin full. Bensin full? Iya, begitu sampai ini penerima. Bensinnya mahal loh, nggak pertalit loh ini. Nggak mungkin pertalit. Bensin full? Bensin full. Terus? Terus ada lagi e-tol nominalnya 500 ribu. 500 ribu? Iya. Sebentar. Runjak dikit. 500 ribu buat mobil kayak begini kayaknya kurang loh bro. Kurang ya om ya. Kan mudik loh. Kan sobi-sobi kita ya kalau mudik tuh dari Jakarta misalnya. Dia bisa sampai ujung hampir ke Bali tuh. Hampir Surabaya Bali, gitu. Ya udah deh kalau gitu nanti saya ajuin tambahan lagi gitu lah. Berapa nih? Jadi 1 juta om deh. Nah, kalau 1 juta tuh enak dengernya gitu loh. Tapi untuk stoknya terbatas ya. Oh iya dong, iya dong. Cepet-cepetan. Itu ngomong-ngomong kalau yang promo mudik itu dapat semua mobil atau gimana? Oh iya, tadi lupa disampaikan di WRV. Jadi semua mobil itu dapat. Oh semuanya dapat? Iya. Kirain ini doang. Kalau untuk yang mobil yang tadi kayak WRV itu spesial kredit ya. Spesial kredit ya? Iya. Ya nggak apa-apa dong. Namanya ya kalau yang kredit. Ya nanti kalau yang cash ya bisa diobrolin. Oh yang ya. Cash nanti tinggal telepon. Ngobrol aja lah ya. Kita ngobrol aja langsung aja. Biar lebih enak. Nah, ajakin aja ngopi di Starling tuh banyak tuh di pinggiran. Iya emang sukanya Starling juga sih. Starbucks sakit perut saya. Aduh. Oke lah ya udah cukup banget. Cukup. Ini nanti kalau misalnya Sobi penasaran paket kreditnya segala langsung kontak aja. Langsung kontak aja. Nah udah lebih enak biarin ngomong aja. Ketemuan aja. Iya. Kita ke sebelah lagi. Langsung lanjut.
Nah, kalau City gimana nih, Bro? City juga ada, kebetulan udah ready nih 2024. 2024 ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya paket simulasi kreditnya, boleh langsung telepon aja nomor oh, ya udah. Atau WhatsApp ya. Nanti kita Sobi kalau misalnya emang minatnya sama City, boleh langsung telepon aja. Boleh, langsung. Kita ke sebelah aja langsung. Oke, ini ada mobil. Nah, ini SUV topnya Honda iya, nih. Idaman ayah saya, baru idaman ayah aduh, saya. Aduh, baru siap. Idaman. Didoain biar jadi kenyataan. Amin. Si Arfi ya. Iya. Si Arfi tuh ya dulu ingat banget generasi 1 tuh. Masih bentuknya kayak Jeep gitu kan. Iya, tahu. Makin yang kesini kok. Serepnya masih di luar nah, ya. Masih di luar, masih kondean gitu iya. Kan. Makin kesini makin modern banget ya. Iya, makin jadi keren, klimis ya. Gini, keren. Aduh, ini kalau si RV ini ada dua tipe doang ya, kalau nggak salah ya? Betul, jadi dia ada dua tipe, 1,5 turbo. Turbo. Terus ada yang 2000cc tapi dia hybrid. Oh, yang hybrid ya? Iya, terus bedanya kalau yang 2000cc itu ya. Dia 5-seater, Om. Oh, 5-seater. Nah, kalau yang 1,5 turbo dia 7-seater. Oh, 7-seaternya malah yang itu ya? Iya. Oh, ya, karena yang hybrid baterainya di belakang ya? Betul, buat taruh baterai. Oh, iya. Nggak muat bangkunya. Iya. Jadi buat biar lebih satset ya dilepas aja. Diganti baterai. Nah, kebetulan ini kita masih ada nih, spesial. Ada juga? Iya, Nik 2023, Om. 2023 juga? 2023, masih ada. Waduh, emang OTR-nya berapa sih kalau yang 2023? Kalau untuk OTR-nya, saya contek lagi, Om. Iya, boleh dong, boleh dong. CR-V yang 2000 hybrid, itu 814.400.000, Om. 814 juta ya? Iya. 814. Itu kalau mepet deh. Mepet gimana nih, Om? Mepet misalnya nih. Ya baru ngepas banget, udah pinjol kanan kiri sama saudara pinjam 100 juga. Pinjam 100 ya. Mentok-mentok di, ya jadi cuma punya 100 gitu gimana ya? Berapa? 800. 800, 800. Masih bisa diusahain nggak ya. Tuh kira-kira? Untuk okay. Yang, masih bisa? Saya coba usahakan ya. Iya masih bisa. Telepon aja, langsung. Hebat ini si Wildan ini. Mumpung stoknya masih ada. Nah, mumpung stoknya masih ada. Itu 2023 ya? 2023. Nah. Belum ada bedanya kok sama iya. 2024. Hanya beda tahun pembuatan aja. Nggak ditambahin sayap atau apa gitu. 2023 itu ya, Sobi, cepet-cepetan. Betul. Karena siapa cepat dia dapat ya. Iya, man cepat wah dapat, Om. Oke, okay, nah kalau buat CR-V ini juga kalau misalnya penasaran, paketnya nanti mungkin hubungi. Iya, kalau ada yang mau kredit, nanti nggak apa-apa tanya aja. Misalnya, Mas Yudan, saya punya budget DP sekian, berapa angsurannya? Langsung telepon aja atau siap. WhatsApp. Oke. Okay. Nggak lupa ketinggalan nih, Om. Apa? Sama paket promo mudik juga. Oh iya dong. Masih dapat bensin full. Masih dapat bensin full, waduh. Untuk pengiriman. Itu saya samain ke Civic deh, karena kan ini mobil premium ya. 1 juta rupiah. Sebentar, kalau e-tol disamain, ini tuh lebih premium dari Civic. Lebih premium ya? Jadi berarti naikin lagi sedikit aja naikin bro. Naikin lagi ya? Sedikit 1,5 aja deh. Berapa tuh? 1,5 ya? Nah, minta e-tolnya 1,5. Khusus ini, khusus CR-V doang. Khusus CR-V ya? Saya ajukan. Telepon aja langsung. Diajukan, Sobi. Langsung telepon. Promo ya, ini selama bulan puasa ini ya. Nanti ke depan sampai lebaran ya. Iya. Mantap. Promo mudi. Kita ke sebelah ya? Langsung lanjut ke sebelah. Kita dari samping aja nih, nah dari sini BRV yang baru nih. Betul. N7X ya? Iya, N7X. Awas Om! Yang sebelum-sebelumnya juga ternyata gitu. Ada beginian. Iya. Maaf Sobi, nggak kelihatan. Maklum, mata tukang pijet. Oke, ini N7X ya. Ini kalau dilihat-lihat tuh, dia ada perbaikan, bukan perbaikan sih, maksudnya upgrade. Upgrade, betul. Di kosmetiknya ya. Betul, kayak dari velgnya dia udah tampilannya udah satu warna. Full hitam kayak gini, keren banget. Grill depannya sih, teman-teman yang bagus, juga. Dia eksklusif banget, ada tulisan N7X Edition. Ya, ada logonya ya, sebelah kiri gitu. Iya. Nanti kita tampilin, Sobi. Terus begitu ini juga ya, ininya. Sekarang udah hitam ya. Betul, hitam. Karena kalau BRV kan, biasa kan sewarna body ya. Betul. Ini udah hitam. Terus ya inilah tambahan-tambahannya, di belakang juga ada tambahan apa nih? Iya, side gear-nya juga udah tambahan warna hitam juga. Ini ya? Aja, iya, terus ada di sini juga warna hitam. Iya, iya, lebih sporty sih dia. Lebih sporty, lebih maco. Iya, lebih maco. Semuanya kenapa Honda jadi lebih maco? Gitu. Ceweknya juga dipikirin dong. Tapi nggak apa-apa, cewek pakai ini juga keren-keren aja. Keren dong. Nggak ada masalah. Iya. Irit bahan bakar ya, Om? Oh iya dong. Ini BRV itu, kalau buat saya ya, Honda paling value for money itu sebenarnya BRV. Pasti dong. Muat banyak. Harganya juga masih masuk akal gitu kan. Yeah. Mantap. After sales-nya juga. Oh iya dong, apalagi sama Wilgos. Salah, Wildan. Wildan, Om. Nah, ini kalau BRV kita tampilin aja harganya di sini Sobi, ini juga harga OTR 2024 ya. Nah, ini kalau misalnya BRV kita ada paket kredit apa nih? Kalau ini tipe yang paling tinggi, saya nyantek dulu ya. Boleh, boleh. Prestige N7X. DP oh iya, langsung aja udah N7X aja, nggak apa-apa. DP bayarnya cukup 36 juta aja. 36? 36 juta udah bisa bawa pulang BRV. Cicilannya selama 5 tahun, 7.900.000.
7.900.000 itu selama 5 tahun 5 ya? Tahun. Kalau mau lebih terjangkau lagi, boleh. Saya kasih 7.2 selama 6 tahun dengan DP yang sama. Wah. Gak lupa sama Om Reza, begitu pengiriman saya kasih bensin full. Oh iya dong, bensin itol, full. Saya itol. Samain kayak WRV sama Civic ya. Oh iya, 1 juta. 1 juta rupiah. Kirain 1,5. Oke, ya sudah. Kalau gitu, ini kita sudah bahas. Sekarang kita mau bahas yang dari tadi kita belum bahas. City Car yang penjualannya sempat nomor 1. Bahkan sekarang kayaknya masih nomor 1. Masih nomor 1. Jadi pas Januari kemarin, 66% itu di Brio. Nah, itu dia. Udah di spill sama dia, nah. Brio. Kita ke Brio yuk, Sobi. Langsung aja, mampir. Mobilnya ada di belakang nih, teman-teman. Nah, ini dia. Kita sekarang udah di depan si Brio. Iya, Honda Brio. Warnanya Honda Brio. Oren. Warnanya oren. Iya. Ini nanti kalau Sobi beli ini, jangan kaget kalau dimintain pos saya mana. Enggak lah, bercanda lah ya. Bercanda. Tukang pos beda kok. Orennya beda. Nggak kayak gini. Untuk Brio ini, ini harga-harga kita tampilin dulu deh, biar Sobi nggak penasaran, karena ini udah yang 2024 ya. Ya. Nah, kalau tipenya tuh ada apa aja sih? Jadi dia itu ada tipe S yang manual, ya. Terus di tipe E itu ada manual dan matic. Oke. Terus tipe yang paling tingginya ada RS, manual sama matic, Om Reza. Oh iya. Cuma yang di belakang kita ini tipe yang paling tinggi, RS manual. Tapi buat teman-teman nanti yang pengen tahu hitungannya yang tipe yang E itu berapa, boleh nanti telepon Wildan aja. Boleh telepon aja ya. Oke, ya udah enggak apa-apa. Tapi kita sekarang coba dong kita bawain satu paket kredit aja, contoh paket aja. Kreditnya ya. Ini untuk yang khusus Brio Matic ya, yang paling tinggi. DP bayarnya cukup di 27 juta aja. 27 juta udah dapat ya? 27 juta udah dapat tipe yang paling tinggi. RS ya? Iya. Wow, RS Matic lagi. RS Matic betul. Oke, dan cicilannya berapa? Cicilannya selama 5 tahun 5 jutaan. 5 jutaan 5 tahun ya. Iya. Siap. Kalau untuk selama 6 tahunnya itu di 4,9. 4,9. Beda sedikit, Sobi. Beda sedikit. Oke lah, ya itu keputusan ada di tangan Sobi. Mungkin pengen jaga cash flow, terserah. Boleh. Pilihannya nanti juga bisa diomongin untuk paket kredit lainnya betul, ya, bro ya? Betul. Kalau pengen DP-nya ditambahin, otomatis kan angsurannya turun. Pasti boleh turun. Langsung telepon Wilen aja. Ya. Kita siap bantu. Langsung telepon aja dan ingat, minta bensin penuh. Minta itol 1 juta. Nah, itu udah pasti Om, tenang udah aja. Udah pasti ya. Judulnya promo mudi. Iya, maksudnya kita ingetin aja nih. Iya. Jangan lupa diklaim. Boleh dengan cara screenshot seperti biasa, kasnya Trans Auto, screenshot aja. Screenshot aja. Karena langsung. Editor kita kan rajin-rajin. Kirim. Pasti ditulis. Nah, itu dia. Nah, tapi ini kan di sini, di dalam sini ya, ini mobil terakhir. Cuman aku pengen bahas itu sebenarnya. Apa itu Om? HR-V. Oh, HR-V. Ini kan lagi nggak ada nih display-nya nih. Kosong lagi ya? Lagi di test drive kayaknya. Iya. Salah satu mobil paling laku kedua setelah Brio. Nah, iya. HR-V itu kan, aduh, kayaknya penjualnya booming banget ya. Booming banget, Om Reza, bener. Itu, si HR-V itu ada berapa tipe sih? Dia itu ada S, E, S, E. Ada 4 tipe. 4 tipe ya? Tipe paling rendah tipe S, tipe yang S. Kedua tipe E, yang ketiga tipe special edition. SE. Ya, yang paling laku itu yang paling tinggi ada RS Turbo RS dia. Turbo ya. Ya. RS Turbo itu yang 1800 ya? Iya, enggak, dia 1500. Oh, 1500 ya? Iya, itu udah, generasi udah, ini ya, emang pertamanya udah. Baru 1800. Oh, ya generasi pertama ya. Tapi oke, not oke. Turbo, gitu. Oke, nah, ya iya sih wajar sih kalau yang SE itu karena kan dia beda harganya lumayan ya, ya sama yang RS. Hampir kurang lebih 100 jutaan. Ya. Nah, tapi dia udah dapat fitur banyak banget. Betul. Hampir lengkap gitu loh fiturnya, benar-benar. Jadi kayak, ya buat apa kalau Sobi emang nggak suka terlalu yang kenceng-kenceng banget juga ya? Ya. Yang SE pun cukup. Yang SE cukup. Mesinnya juga oke kok performanya. 1500, terus dia udah ada panoramic sunroofnya. Nah, udah. Walkway auto lock. Jadi kalau misalnya Om Reza nih lupa ngunci, selagi dia pintunya ketutup rapet ya, tinggalin aja mobilnya Om. Nah, nanti dia tekak gitu ya. Ah, iya. Ngomong-ngomong Reza siapa ya? Ini Rian. Salah ya? Sorry. Gak apa-apa. Biasa aja, keles. Iseng aja gue biarin dari tadi, Sobi. Jadi dari tadi saya salah ya? Iya. Sorry. Gak apa-apa. Soalnya saya baru pertama kali sama Om Reza Parian nih. Reza aja boleh, ya. Rian Reza juga boleh. Jadi kalau saya khusus manggilnya si Om, nanti Om Reza aja. Waduh, jangan dong. Oh, ini, jangan kan, ya? Ini kan nama lengkap saya Rian Rahadian. Keren. Pengen nyayangin si Reza Rahadian. Tapi gak kesampaian. Siap. Itu udah masalah genetik, gak bisa. Oke okay deh, kalau buat HR-V ini, kita tampilin deh. Paket kreditnya kita bawain satu deh. Boleh. Yang mau yang SE atau yang mana? Aku yang paling, ini ya Om ya, yang paling banyak peminatnya yang tipe SE. Boleh. Kita tampilin itu DP bayar cukup 38 juta aja. 38 juta? Iya, cicilannya selama 5 tahun, 9 jutaan. Iya.
9 okay, jutaan. Kalau mau lebih terjangkau tahun, lagi, 6 tahun bisa di 8.300. 8.300. Selama 6 tahun. Siap. Nah, itu Sobi udah dapat yang SE loh. Betul. Itu satu tingkat di bawah yang paling tinggi. Betul. Tapi seperti yang tadi kita udah sampaikan, fiturnya gila, itu udah kayak hampir 99% kali lah. Iya, cuma beda di mesin aja. Oh, beda di mesin aja, Sobi. Gitu. Makanya dia paling laku. Mantap banget. Ngomong-ngomong tadi kan beliau kalau nggak salah DP-nya tuh 27 ya tadi. 27. Kok jadi agak bimbang ya kalau mau ngambil? Karena nambah 3 juta dapat si WRK. Oh, WRK ya. Iya sih. Iya. Dapat banget loh. Karena kan aku ambilnya DP-DP minim ya. DP-DP minim. Jadi bersaing semua ya. Bersaing semua, Om. Bikin bingung sih. Mau milih Brio atau WRT? Iya sih, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya dalam kota doang, ini aja. Iya, benar. Tapi kalau kebutuhannya kayak saya, sampai kemana-mana, WRT. WRT. Mantap. Kalau gitu, berarti hari ini kita sampai sini dulu update-nya ya. Om Rian ya. Om Rian. Iya dong. Terima kasih banyak nih Bro Wildan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih juga Sobi yang udah menonton. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Nantikan video kita berikutnya.